Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana telah menekan subscribe dan lonceng. Okey, seperti tajuk dalam thumbnail yang anda telah lihat itu, ya, pembayaran STR fasa yang keempat akan ada pembayaran yang berganda. Okey, jadi dalam video ni aku nak terangkan siapakah yang akan menerima pembayaran berganda ini. Jom. Baik, untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang dah tahu, yang belum tahu aku bagi tahu, ya. Untuk rayuan bagi yang gagal dan juga yang menerima baki bayaran yang kurang semasa STR fasa yang ketiga ini, ya. Okey, dah boleh membuat rayuan dah. Ya, boleh pergi ke pejabat lembaga hasil dan mengemukakan bukti-bukti serta apa benda sebab anda gagal. Okey, persoalannya bilakah pembayaran ini akan diterima? Jadi dalam video ni aku nak bagi tahu secara ringkas saja, ya, sebab aku tadi ada menemani saudaraku, ya, membuat rayuan kerana gagal, ya, diakibatkan status perceraian yang tidak ada dokumennya, dan ada aku bertanya kan sekali soalan, ya, pada staff yang bertugas, dan apabila aku tanya soalan, ya, agak-agak bila boleh dapat ni. Okey, jawapan yang dilemparkan ialah tunggu arahan. Ya, maksudnya dekat sini pihak lembaga hasil dalam negeri tak ada sebarang tarikh lagi. Belum ada. Dan itu bermaksud apa? Bermaksud semuanya menunggu arahan daripada Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan bila boleh rilis pembayaran bagi yang gagal dan buat rayuan ni. Ya, kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini ialah, ya, bila kita tengok pattern pembayaran sumbangan tunai rahmah ni lain daripada yang lain sikit. Jadi jelas dan nyata, ya. Okey, benda ni kita tunggu dan lihat saja kalau tak percaya. Pembayaran bagi yang gagal ataupun yang kurang amount ni, ya, tidak akan ada pembayaran dalam masa yang terdekat ni. Tak ada. Tapi pembayaran akan diselaraskan pada pembayaran fasa yang keempat nanti pada bulan 11. Jadi bagi yang membuat rayuan, anda akan mendapat bayaran fasa 3 anda berserta dengan fasa 4 sekali, ya, sekiranya anda lulus nanti. Okay, kita harus ingat yang gagal tu ada sebab kegagalan. Dan apabila sebab kegagalan tu dinyatakan dan kita membuat rayuan dengan mengemukakan dokumen yang diperlukan, maka ianya akan diproses, ya, dan akan ambil masa, dan pembayaran akan diselaraskan pada fasa yang keempat nanti. Jadi sebab tu bagi yang gagal akan mendapat sekali bayaran fasa 3 dan fasa 4 sekaligus. Itu yang kita mudah nak faham, ya. Dan tidak akan ada, confirm, ya, tidak akan ada sebenarnya pembayaran yang diawalkan pula sikit untuk orang yang gagal ni akan dapat dalam bulan 9 ke macam tu, ya, tak ada. Tapi pembayaran akan diselaraskan pada fasa 4 nanti, ya. Jadi pada fasa 4 nanti, golongan yang aku cakap tadi yang buat rayuan, ya, akan mendapat pembayaran berganda, ya. Sudah. Tapi walau bagaimanapun kita tunggu, ya. Sebab kita kena faham PM sekarang ni bukan macam PM yang lain yang terdahulu, ya. Segalanya tegas, segalanya disemak dengan sangat rapi, ya. Sebab tu ramai yang gagal, sebab semakannya terlalu rapi, semakan silangnya. Okey, jadi sebarang pembayaran, staf lembaga hasil pun tak ada jawapan. Jadi mudah je kita nak anggap benda ni akan berlaku pada fasa yang keempat nanti. Sabar-sabar. Jadi bagi yang ada membuat rayuan, okay, kita tak boleh nak kata pembayaran akan dapat dalam bulan depan ke apa ke, sebab ia akan diselaraskan, bersama dengan fasa yang keempat, fasa yang terakhir nanti bulan 11. Okay, cuma kita harap kalau boleh lah fasa empat tu jadi awal lah, jangan dalam bulan 11, kalau boleh bulan 10, kan, walaupun tak ada sebarang sambutan perayaan, apa salahnya diawalkan, kan. Itu saja untuk entry kali ini. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.